Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radinatu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aftah alayna abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal khuwah wa abwabal jannah wa abwabal ma'firah wa abwabal sihah wa huwa ala kulli shay'in khadir. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keberkatan daripada Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Hikmatul karamah kedua ibu dan ayah kita jadi dapat sama-sama berkumpul di masjid ini pada malam yang barakah ini untuk sama-sama kita mengimarahkan ataupun kita mendengar sedikit perkara yang berkaitan tentang apa yang telah disampaikan oleh imam tadi. Baik, pertamanya yang saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Imam dan juga yang saya muliakan Tuan Timbalan Pengerusi. Tuan Timbalan Pengerusi, dipahamkan kata pengerusi tak ada di umrah. Mudah-mudahan dan minta Tuan Pengerusi untuk doakan kita insyaAllah. Juga ahli jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa Masjid Najihin Taman Merdeka. Juga orang kuat muslimat di dalam menjayakan program kita pada malam ini. Juga tidak dilupakan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih. Tadi intro sedikit daripada pengerusi ataupun pengerusi majlis lah, si majlis kita pada malam ni, imam kita bagi tahu kepada kita semua bahawasanya penceramah yang diperkenalkan tadi ni adalah berasal daripada Bukit Besar Kedah, betul dah tu? Yang Kedah, betul dah tu? Baik, untuk pengetahuan semua juga, saya dah berada di Melaka ni lebih kurang hampir 18 tahun lah. Silap-silap pencen duduk sini apa. Ramai dah orang apa utara, orang Kelantan, Terengganu ni bila duduk di Melaka ni dia rasa seronok duduk di Melaka ni sebab majlis ilmunya dengan keramahan orang-orang di sekitar dia. Seronok duduk Melaka ni. Saya pun tak tahu lagi lah tengok keadaan macam mana. Rasanya dalam 80% tu duduk sini kot. Sebab orang rumah orang Temenuh. Rumah saya orang Temenuh Pahang. Dia ajak balik kampung dia, kita tak mahu. Itu jadi masalah tu. Kalau orang Kedah juga, memang kita balik kampung lah. Tapi bila dah orang rumah kita orang Temenuh, jadi dia nak kita ajak balik kampung kita, dia tak mahu. Dia ajak adik, dia ajak balik kampung dia pun kita tak mahu, jadi duduk sini lah kot. InsyaAllah. Baik, ibu-ibu dan ayah-ayah, minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, pada malam yang barakah ini juga kita terima kasih kepada sahabat saya sebenarnya. Yang menjemput saya tu Cik Reza, dia bertugas dengan saya di 10 skuadron dulu. Kemudian saya keluar daripada 10 skuadron ni ke ada pergi misi di Lubnan selama setahun. Kemudian balik daripada Lubnan baru berpindah ke sekarang ni bertugas di Mindah lah, di Mindah. Tugas di Mindah di Markas Tentera Darat Pendisel Agama kat sana lah. Buat tugas kat sana pula. Berulang lah setiap minggu ni. Berulang seminggu sekali. Jadi Alhamdulillah lah boleh balik ke sini. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah milaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada malam yang barakah ini sedikit tentang diri saya tu. Untuk sama-sama kita kenal ataupun kita kenali di antara satu sama lain. Kalau tak kenal tu maka tak cinta kita. Nah, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta. Begitu juga kita dengan orang rumah kita, dengan pasangan kita, kalau kita tak kenal, takkan kita nak kahwin dengan dia. Tak juga. Nah, jadi kita kena kenal dulu. Tetapi, barang diingat, kenal itu memerlukan satu perasaan yang dipanggil sebagai perasaan
cinta, cinta kasih dan kasih dan sayang. Tetapi terkadang perasaan cinta dan kasih dan sayang kita kepada pasangan kita ni kita tak letak pada tempat yang betul. Apa yang tidak diletakkan pada tempat yang betul, maksudnya kita bercinta dengan pasangan kita bila bercinta nak kepada balasan. Nak kepada balasan. Bila kita kahwin, kita seronok dengan orang perempuan kita, dengan pasangan kita, dengan suami kita, bila kita buat baik dengan dia, kita nak dia balas baik juga. Kan? Bila kita dah buat baik, takkan nak minta dia balas dengan bukan kebaikan, kejahatan, tak boleh. Itu dia panggil orang yang bercinta. Tetapi istilah cinta yang sebenarnya, kalau ikutkan daripada apa yang kita belajar, apa yang kita faham, cinta ni dia tidak boleh menerima balasan. Itu orang panggil cinta ni buta. Kan orang dulu-dulu dia letak istilah cinta ini buta. Memang buta, dia tak kenal apa. Tapi kalau kita nak, bila kita bercinta dengan pasangan kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, kita nak dia balas balik dengan kebaikan. I buat baik dengan you, takkan you balas tak baik dengan I. Dia kata macam tu pula. Tak boleh. Kerana apa? Kalau itu yang diistilahkan sebagai cinta, maka kita belum lagi bercinta. Itu dia panggil business. Business ni, dia bila kita bagi satu benda ataupun satu barang, ataupun kita jual satu benda, kita nak pulangan. Tapi kalau kita mengistilahkan cinta itu macam yang kita bagi tahu tadi, nak menerima balasan, maka itu belum dikira bercinta. Orang yang betul-betul cinta ni, dia tak peduli lah apa yang pasangan dia nak buat dekat dia, pasangan dia hargai ataupun tidak, yang penting dia lahirkan kasih sayang. Sama juga kita, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nak bercinta itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah minta balasan. Kadang-kadang tu yang tak jadi tu. Tak jadi daripada segi apa? Buat hari-hari buat solat duha, nak minta jadi kaya. Minta solat duha, ya, hari ni solat duha aku lama dah buat solat duha, 15 tahun dah buat solat duha. Tapi tak kaya juga, nampak? Dia menginginkan balasan daripada Allah Subhanahu Nah wa ta'ala daripada segi kekayaan. Sebab apa? Dia tahu, kata bila ulama bagi kita sembahyang duha ni murah rezeki. Dia 15 tahun dah tak murah rezeki. Nah, sebab tu dia mula tinggal. Tahun yang ke-16 dia tinggal lah sekali, tak buat terus lah. Sebab apa? Dia nak balasan. Maka dengan sebab itu, dia belum lagi bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang kalau cerita buat cinta ni, seronok. Ingat, terutama kalau ada lelaki bini duduk pasangan tu. Tapi malam ni bukan tajuk cinta. Malam ni adalah tajuk Isra' dan Mi'raj, insya-Allah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Saya kali pertama datang ke masjid ni sebenarnya. Kali pertama datang ke masjid ni. Dan sebelum ni saya pernah kuliah di Surau Taman Tamici tu. Pernah sekali sana. Pernah sekali dulu kat situ dan tak tahu pula ada kat sini. Dan sampai dekat sini saya tengok ada satu orang panggil apa? Jam matahari, kan? Orang panggil pun itu, dia panggil Mizwalah Rehal. Dan bila saya search dalam internet, ini adalah antara binaan yang kita buat di Masjid Al-Najihin ini adalah binaan yang terawal sekali dibina di atas dunia, bukan atas di Malaysia. Nah, di antaranya adalah apa, perkara-perkara yang baik lah. Kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak tengok. Jadi alhamdulillah, bila mai tengok, oh kat sini rupanya. Sebelum ni tengok dalam internet ya. Bila mai kat sini, bodoh belek-belek tadi. Oh, semua matahari tak ada, tak boleh nak tengok. Mungkin esok siang boleh bawa anak bini mai sini kot tengok. Nah, baik, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkatan dan juga barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu dan ayah-ayah mereka Allah Subhanahu wa taala sekalian. Isra dan Mi'raj. Kita nak masuk. Isra dan Mi'raj yang saban tahun. Saban tahun kita sambut pada setiap hari, pada setiap tanggal 27 Rejab. Setiap tahun jemput ustaz-ustaz mai ceramah kat kita di masjid kita. Tak, setiap tahun mesti takkan ada miss kita untuk kita dengar ceramah Isra dan Mi'raj. Pelbagai jenis dia panggil atunansi, pelbagai jenis kaedah-kaedah yang disampaikan oleh asatizah-asatizah kita di tempat-tempat kita yang kita jemput. Ada ustaz tu sampai 3 tahun kita jemput dia. Ada 4 tahun kita jemput dia, berturut-turut kita jemput dia saja. Sebab apa? Tahun pertama dia cerita tak habis. Nabi naik atas langit tak turun-turun. Jadi tahun depan kena panggil lagi. Mai tahun depan pun tak turun juga, tak habis lagi. Panggil lagi tahun ketiga.
Itu antara gaya bahasa ataupun cara penyampaian yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang kita jemput. Ada juga ustaz-ustaz ni tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ada juga yang cerita tentang Isra Mi'raj ni setengah jam sebelum apa, waktu maghrib sebelum isyak ni setengah jam habis. Start daripada malaikat jemput Nabi, terbukanya bumbung apa, bumbung rumah Nabi, kemudian bawa ke Hijr Ismail, kemudian dibelah dada Nabi, dibasuh dada Nabi, kemudian datangnya Buraq, kemudian ditunggangnya Buraq Nabi Sallam bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam sampai kepada kepada Baitul Maqdis di Palestin, sampai habis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, lepas tu turun balik, pergi balik ke Mekah pada hari malam yang sama. Lepas tu selesai habis 30 minit. Ada yang macam tu. Ha, jadi malam ni tak tahu lagi lagu mana. Nah, sebab malam ni dia bagi tajuk dekat saya, pengungsi ataupun jemput dekat saya, dia bagi tajuk umum Isra dan Mi'raj. Tajuk umum, tak ada cerita tentang Imrah ke, ataupun tak ada cerita nak cerita tentang pengajaran pun tak tahu. Jadi rasanya hak ni pun tak 4 tahun juga pasal. Nah, dia kan jadi 4 tahun juga ni. Sebab dia nak cerita daripada mula, sebab hadis ni tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj ni cukup banyak. Nah, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, Sahih Muslim banyak menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ni. Tetapi hati-hati juga, banyak juga hadis-hadis palsu. Nah, hadis-hadis palsu yang berlegar di kalangan masyarakat kita, ataupun hadis-hadis maudhu' dia panggil. Hadis-hadis dhaif tak apa lagi. Tapi kalau hadis maudhu' ni ataupun hadis-hadis palsu ni, kita kena hati-hati. Tambah-tambah kita akhir zaman ni tuan-tuan. Bibuin mulai ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir zaman ni macam-macam. Tambah-tambah kita ni yang nak kerja, yang apa, yang umur-umur pendek zaman kita ni, nak kerja macam mana kita nak dapatkan apa, amalan-amalan yang sedikit tapi ganjaran yang banyak. Ha tu. Tambah-tambah ni kita nak main bulan puasa ni. Ni bulan puasa tak berapa hari lagi ni. Nak sampai bulan puasa, ada pula nanti demai keluar. Nak demai keluar tentang apa? Tentang fadilat malam pertama macam mana? Fadilat malam kedua. Nak fadilat malam ketiga, fadilat malam ni, fadilat malam. Nak orang sampai kejap, "Eh, malam ni fadilat dia." Nak dapat umpama siapa yang sembahyang tarawih, umpama macam sedekah 1,000 ekor unta. "Oh, aku nak pergi malam." "Oh, malam esok pula." "Oh, tak banyak sangat, jadi tak pergi." Dia akan pilih macam tu. Itu yang kita risau, yang kita takut masyarakat kita zaman sekarang ni, supaya kita hati-hati dengan sebaran-sebaran. Dulu, masa zaman-zaman kita sekolah dulu, zaman-zaman kita sekolah dulu, dia panggil sebagai surat berantai. Surat berantai dulu, sampai dekat kita, kena putus stik dan sebagainya. Tapi zaman dah ni, pakai yang ni. Ni pakai yang ni, panggil mata setan. Tak ada panggil ni. Sekarang siapa yang tak post dia akan ditimpa musibah dan sebagainya. Jadi hati-hati tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebagai contoh saya bagi permulaan, iaitu hadis yang berkaitan tentang amalan barang siapa yang sembahyang zuhur. Barang siapa yang ada petikan dia tuan-tuan. Barang siapa yang sembahyang zuhur sebelum zuhur 2 rakaat. Ada orang kata sembahyang sunat ni, ada orang kata sembahyang qabliyah zuhur. Lepas sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat tu lah. Barang siapa yang sembahyang, maka akan dapat pahala seperti mana 1,000 orang syahid. Ui, kita dengar hebat. 1,000 orang syahid tuan-tuan. Allahu Akbar. Satu syahid ni, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tuan-tuan, ada satu ketika Nabi sampai ke sebuah kampung. Nah, Nabi sampai di sebuah kampung, Nabi rasa tenang. Nabi rasa tenang dalam keadaan ketika mana Nabi sampai tu. Dia tanya kepada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kampung apa ni rasa tenang sangat ni? Nak rasa seronok sangat duduk dalam." Apa Jibril kata, "Ini adalah kampung para-para syuhada, wahai Rasulullah. Kampung para-para orang yang mati syahid." Jadi nak mati syahid ni bukan senang. Nak kita dengar kisah bagaimana apa dipanggil Saifullah, iaitu Khalid ibn al-Walid. Nak sejarah dia bagaimana yang dihadiri oleh Khalid al-Walid ini 50 peperangan. 50 peperangan dia menjadi ketua. Dan setiap kali peperangan, Khalid ibn al-Walid minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak mati syahid. Last kali apa pengakhiran Khalid al-Walid? Mati atas katil. Dia mati atas katil, mati tua. Sehingga kan ketika mana isteri dia menemani dia, Khalid al-Walid ini, ketika mana dia nak mati tu, ataupun ketika mana dia uzur, dia sakit tu, sehingga dia mengeluh, dia kecewa. Dia kata apa, "Aku ni, dulu aku mengetuai 50 peperangan.
dan di badan aku ni tak ada apa tempat yang tak kena padat, tak kena pedang dan sebagainya. Tapi aku sekarang ni sedang menunggu mati seperti mana kuda apa unta tua yang nak menunggu mati. Hadid al-Wadid nak dapat satu syahid pun payah. Tambah kita ni bila dengar hadis-hadis, oh ya Allah, 1000 syahid tuan-tuan. Oi, jadi hati-hati. Nah, baik tuan-tuan, sahabat-sahabat, juga ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj. Nah, kita masuk Isra dan Mi'raj. Ada beberapa maklumat penting yang saya nak ambil pada malam ni, kita nak ambil sikit-sikit je. Nah, kita nak bincang ataupun kita nak sentuh hak ni sikit, kita nak sentuh hak ni sikit. Kalau kita bermula daripada Nabi SAW, dibukakan, dibelah dada Nabi SAW sehingga ke Nabi naik ke atas. Macam saya kata tadi 4 tahun ni. Nah, tahun ni kena jemput lagi tahun lepas sebab dia bersama-sama. Dia ada siri. Nah, jadi kena ambil sikit-sikit. Kita nak ambil bagaimana permulaan, kemudian semasa, kemudian pengakhiran dan juga kita ambil ibrah. Oh, InsyaAllah pada malam yang barakah. Baik. Ada beberapa maklumat penting yang perlu kita ambil perhatian. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, yang pertama, Isra' dan Mi'raj ini, dia ada dua peristiwa. Ya, dia ada dua peristiwa. Dan kalau orang, budak-budak ataupun yang bertanyakan kepada kita zaman sekarang ni, Isra' dan Mi'raj ni, ramai orang dah mempertikaikan. Tuan-tuan buka lah dalam media-media sosial. Ramai lah yang budak-budak intelek zaman sekarang. Sampai ada yang tidak mempercayai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang sering kita baca dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Ini dia min ayatin ila akhir ayat. Apa Allah Ta'ala sebut? Maha suci Allah yang memperjalankan. Allah Ta'ala sebut dah Isra dan Mi'raj dalam Quran, tapi masih lagi orang tak percaya. Ada tuan. Dia kata apa Isra dan Mi'raj ni satu benda yang pelik, benda yang tak masuk akal. Tak masuk akal, ha? Ya, tak masuk akal, ha? Sebab tu Allah kalau dalam cerita dalam bab agama ni, orang kan jadi apa? Jadi benda tu agak tak berapa nak logik. Tetapi itu hakikat yang sebenarnya. Akhir zaman ni tuan-tuan macam-macam jadi. Sebab itulah Nabi SAW sebut di akhir zaman ini, peganglah agama kamu dan gigit dah tauhid kamu, agama kamu dengan gigi geraham. Zaman sekarang ni. Kita tak boleh dah nak melepaskan anak-anak kita. Sama-sama kita mungkin kita boleh rasakan diri kita. Sebab kita dah ada akidah, insyaAllah. Kita pun dah tak kerja lah kan. Dah ada pencin dah. Dan kita masih lagi kita jaga akidah kita. Yang kita risau siapa? Anak-anak. Nak baru-baru ni, nak undang-undang syariah semua tahu. Kan? Undang syariah dibatalkan. Yang macam-macam lah. Peristiwa-peristiwa yang berlaku ni di akhir zaman. Jadi hati-hati. Nah, ada juga orang yang mempertikaikan. Bukan dia tak hanya sekadar tidak percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia tak percaya langit pun dia kata, betul ke langit ada 7? Ada juga yang pertikaikan macam tu. Sebab apa? Akidah dia tak kuat. Terutama ni media sosial. TikTok lah, zaman TikTok, zaman lagi. Macam-macam. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Isra' ada beberapa poin yang penting. Yang pertama yang saya nak bawa pada malam ini, iaitu Isra' dan Mi'raj, dia ada dua peristiwa. Apa dia? Yang pertama peristiwa Isra'. Dan yang kedua dipanggil sebagai Mi'raj. Isra' ni kita tahu kata perjalanan Nabi SAW ke Palestin. Ataupun ke Masjidil Aqsa ni di Palestin. Kita tahu itu perjalanan dia naik buruk dan sebagainya. Semua kita tahu. Bertemu dengan orang kabilah-kabilah ni di pertengahan jalan yang naik unta putih yang ada tongkuk merah dan sebagainya. Semua kita dah tahu dah. Kita dah ada maklumat tentang. Jadi kita percaya dan kita yakin bahawasanya Isra' itu adalah perjalanan Nabi SAW dalam satu malam yang dia hadir ataupun dia berjalan, Nabi berjalan bersama dengan jasad dia. Bukan roh sahaja. Nah, dia mesti berjalan dengan jasad. Yang Allah Ta'ala jemput tu bukan dalam mimpi. Tak. Tapi Allah Ta'ala jemput bersama dengan roh dan juga jasad Nabi SAW. Iaitu yang pertama Isra' dan Mi'raj. Dan dua-dua perkara ini dia berlaku dalam satu malam sahaja. Nah, satu malam sahaja. Dia bukan dua malam, dia bukan tiga malam, dia bukan empat malam. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya nak bawa pada malam ini, ibu dan ayah ini, menegak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, iaitu umur Nabi SAW. Nabi wafat umur bila? Umur berapa? 63 tahun. Nah, semua masyuk. Nabi SAW, umur wafat Nabi 63 tahun. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Baik. Kemudian,
Nabi sepanjang kehidupan Nabi SAW, Nabi hanya duduk dua tempat. Nabi hanya duduk dua tempat saja. Iaitu berapa tahun? Berapa tahun di Mekah dan berapa tahun di Madinah? Dua tempat iaitu di Mekah dan di Madinah. Nabi duduk di Mekah berapa tahun? Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Baik, Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Dan kemudian Nabi berdakwah ketika mana Nabi dah jadi Rasul di Mekah selama 13 tahun. Ah, kan? Macam tak pernah dengar kan? Kita sayang Nabi kan? Kena tahu sikit-sikit. Sebab tu saya bagi maklumat ni. Awal tu saya nak bagi maklumat ni dulu. Sebelum kita nak pergi jauh sikit. Sebelum kita nak terbang naik ke atas, kita nak bagi maklumat. Baik, Nabi duduk di Mekah. Dua tempat saya beritahu tadi. Yang pertama, Nabi duduk di Mekah dan Nabi duduk di Madinah. Nabi duduk di Mekah hanya 40 campur 13, 53 tahun. Nah, dia ingat 13 tahun. Tak, tak. 13 tahun dakwah Nabi. Nabi duduk, Nabi lahir dekat Mekah. Kemudian Nabi duduk selama 53 tahun, 13 tahun berdakwah setelah menjadi Rasul. Nabi duduk di Mekah selama 53 tahun. Dan pengakhiran Nabi ataupun 10 tahun akhirnya Nabi duduk di Madinah. Kemudian Nabi wafat di Madinah. Nabi dua tempat eh. Nabi tak ada di tempat lain. Tak. Nabi hanya duduk dua tempat iaitu Mekah dan Madinah. Jadi kita ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah yang mendekat Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata kita sayang Nabi. Kan? Kita tahu kata kita sayang Nabi. Setiap hari dan juga setiap tahun maulid Nabi kita sambut. Tapi bila kita tanya Nabi duduk di Mekah berapa tahun pun tak ingat kita. Saya lah. Nah, saya lah. Jadi kita tak tahu apa peristiwa. Jadi bila kita dapat maklumat, oh Nabi hanya sekadar duduk dua tempat. Mekah dan Madinah. Baru kita kemas sikit. Bila orang cerita tentang peristiwa-peristiwa ataupun orang cerita tentang peperangan-peperangan ni, kita akan tahu, okay, peperangan Khandaq dekat mana? Ish, tak berapa ingat lah. Tapi Mekah atau Madinah? Ah, okey lah tu. Maknanya dia tahu. Kata Mekah atau Madinah. Dua tu je. Dia tak mencok, ish. Kat Thailand kot. Ah, tu lain. Hak tu jam lah. Ada tak idea. Jadi bila dia ada maklumat tu, oh, okey. Maknanya dia mengaji dan dia ada maklumat. Kata Nabi hanya sekadar duduk di Mekah dan di Madinah. Baik, tuan-tuan. Ibu-ibu dan ayah mereka Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila kita dapat tahu ni, kita akan masuk sikit lagi. Ah, baru kita tanya, Isra' dan Mi'raj ni berlaku dekat mana? Dua tempat tu ya? Mekah atau Madinah? Isra' tanah berlaku dekat mana? Mekah! Ah, tu dia. Nah, Isra' dan Mi'raj ni dia berlaku di Mekah, iaitu sebelum hijrah Nabi SAW wa baraka wa sallam. Nah, jadi kita dapat mudah lah. Nah, kita tahu, oh Isra' Mi'raj ni berlaku di Mekah sebelum hijrah Nabi. Nah, sebab bila Nabi hijrah, Nabi tak patah balik lah. Nah, Nabi wafat terus di Madinah. Itu poin yang kedua tuan-tuan, ibu-ibu yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Semua ibadat yang disyariatkan ataupun semua ibadat tentang puasa, apa zakat, haji dan sebagainya, semua syariat itu disyariatkan di Madinah. Tengoklah kalau ayat-ayat, semua ayat di Madinah. Tetapi hanya satu saja syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah, iaitu tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik, itu yang ketiga. Yang keempat, apa dia poin kita pada malam ni? Iaitu Isra' dan Mi'raj ini adalah merupakan mukjizat Nabi SAW. Terkeluar pula daripada benak fikiran kita dalam hati kita. Mukjizat Nabi ada berapa? Dia main tu lah. Mukjizat Nabi ni ada berapa? Ada setengah kitab mengatakan lebih daripada 1,000 mukjizat Nabi SAW. Yang paling agung sekali mukjizat Nabi adalah Al-Quran. Itu paling agung. Itu paling agung. Dan yang kedua teragung, yang kedua yang terbesar mukjizat Nabi adalah Isra' wal Mi'raj. Yang kita tahu apa dia? Apa kita punya Allah SWT Muhammad? Mukjizat Nabi apa dia yang kita tahu? Boleh belah bulat. Kan? Lagi apa lagi? Keluar air dekat celah jari. Lepas tu Nabi, bila Nabi pandang hadapan, Nabi tak boleh nampak ni, di belakang, bau berapa? Bau 5. Lagi 995 lagi. Ni saya bagi homework lah. Bagi homework.
balik tengok balik. Nah, kata sayang Nabi ya, kurang-kurang dapatlah. Dapat 50 pun tak apa dah. Ha, ni ya. Jadi tuan-tuan, ibu dan ayah melaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik, itu yang keempat. Maklumat penting yang saya nak sampaikan juga iaitu Isra' dan Mi'raj ini dia berlakunya, yang kita tahu tadi dia berlaku di Mekah. Bila dia berlaku? Dia berlakunya iaitu selepas tahun kemurungan. Ha, ini setiap tahun ulang ni. Dia berlaku selepas tahun kemurungan. Ada empat peristiwa. Nah, ada empat peristiwa yang berlaku sebelum Nabi diisra' dan dimi'rajkan. Semua orang tahu. Apa dia? Peristiwa yang pertama. Apa peristiwa yang pertama? Peristiwa yang pertama tentang ibu-ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, yakni Nabi diboikot. Nabi dipulaukan. Nabi dipulaukan oleh kaumnya sendiri, iaitu diboikot selama mana? Selama tiga tahun. Bukan boikot dua hari, tiga hari, tak. Ini bukan boikot yang sikit-sikit tak. Nabi diboikot oleh masyarakat Quraisy pada ketika itu sehinggakan tidak dibenarkan seorang pun berurusan niaga, berurusan nikah kahwin, berurusan apa sekalipun dengan keturunan Nabi SAW pada ketika itu. Tiga tahun tuan-tuan. Bayangkan Nabi diboikot dalam keadaan yang macam itu. Kemudian, apa lagi peristiwa yang menyedihkan? Kematian dua orang. Siapa? Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi yang Nabi sayang. Walaupun Abu Talib dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi sayang dia. Mati dia, meninggal. Sebelum tu siapa dulu mati? Sayyidatina Khadijah, yang dikatakan sayap kanan Nabi ataupun kaki kanan Nabi dengan Abu Talib yang dipanggil sebagai sayap kiri Nabi dan sebagainya. Kiri kanan orang kuat, kiri kanan Nabi SAW ni dah tak ada. Nabi menangis, Nabi teriak, Nabi sedih pada ketika itu. Dan kemudian Nabi keluar berdakwah ke Taif. Antara empat peristiwa Nabi apa? Berdakwah ke Taif, dihalau oleh masyarakat Taif pada ketika itu, dibaling batu, baling najis dan sebagainya, sehinggakan dalam riwayat sebut, sehinggakan bila Nabi berjalan saja akan dengar satu macam percikan air, tetapi sebenarnya bukan air, itu dah darah yang ada di capal Nabi SAW. Bila dalam keadaan yang macam tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekian, maka Allah Subhanahu Wa Taala membawa dan juga nak bagi Nabi seronok, nak bagi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Nabi ni tuan-tuan diuji macam-macam. Sebab itulah dia adalah merupakan Nabi baginda dan merupakan penghulu segala Nabi. Ya, Nabi Ulul Azmi yang kita tahu ada lima Nabi Ulul Azmi yang di Allah SWT Muhammad yang diberikan ujian yang cukup hebat. Nabi adalah orang yang paling diuji. Bukan hanya diuji di atas dunia saja, bukan hanya diuji setelah dilahirkan. Tak? Nabi masih diuji ketika mana masih dalam kandungan lagi Nabi diuji. Dengan ketiadaan ayah. Tak pernah tengok walaupun sikit muka ayah. Itu Nabi diuji tuan-tuan. Kita diuji rasa teruk dah. Nak teruk dah, hilang motor rasa teruk dah. Tak, tapi Allahu Akbar, macam-macam cari kita dapat. Siapa yang curi motor aku tu memang berkecak lah dia kata. Ha, itu antara kita lah, hilang duit tu, hilang hak ni, hilang hak ni. Kita diuji macam tu ya. Tetapi Nabi SAW cukup hebat. Yang melakukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan Nabi SAW dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, Isra' dan Mi'raj ini ada ulama mensimpulkan tentang himpunan-himpunan daripada hadis Nabi SAW ini, Allah Ta'ala nak bagi hadiah dekat Nabi, nak bagi Nabi ini pergi jalan, nak berjalan bertemu dengan Allah, tengok suasana malam, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, nak bertemu dengan Allah ambil perintah dan sebagainya. Itu Nabi, Allah Ta'ala nak pujuk baginda Nabi SAW. Baik tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah yang mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita tengoklah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dirakamkan dalam banyak-banyak hadis. Ya, antara hadisnya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang ke-429. Kitab Imam Isra' Rasul dan Kewajipan Salat. Imam Muslim merekodkan Syaiban bin Furush menceritakan kepadaku daripada Hammad bin Salamah, daripada Sabit bin Al-Bunani, daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW utitu bil buruq
wahwa dabbatun abyadu tawilun fawqa himari wa dunal bahri yad'u hafirahu indahu muntaha tarfihi. Baik, ketika mana Nabi nak diisra dan dimi'rajkan, ni saya kutip-kutip ya, saya kutip-kutip di hadis ni. Aku telah didatangi oleh Buraq, kata Nabi SAW. Ketika malam untuk Nabi nak diisra dan dimi'rajkan, semua orang tahu bahawasanya Nabi didatangi oleh Eluh Buraq, iaitu seekor binatang yang berwarna putih. Itu binatang yang berwarna putih, lebih besar daripada keldai. Besar sikit pada keldai, lebih kecil daripada bagal, yang merendahkan tubuhnya sehingga perut Al-Buraq terkena tersebut itu mencecah bumi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ceritakan apa? Bila Nabi SAW nak diisra' setelah apa Nabi di apa dibuka bumbung rumah Nabi, kan cerita tu, bila Nabi dibuka bumbung rumah Nabi, kemudian dada Nabi dibelah, Nabi diletakkan di hijr Ismail pada ketika itu, kemudian datangnya yang Buraq. Pada ketika itu Buraq ni dia tak mau bagi Nabi naik. Duduk ngelepa duduk lilah sana lilah sini. Tak sekali apa Jibril kata, jangan kamu buat pangai kat sini. Han, jangan buat pangai wahai Buraq. Itu bahasa tu lah. Jibril tak cakap macam tu lah. Nak bagi senang faham lah. Jangan buat perangai wahai Buraq. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang akan nak duduk atas kamu. Diceritakan dari riwayat yang lain tuan. Bila melihat Allah Subhanahu wa taala sekejap, Buraq ni dia datang tu dah siap dengan, kalau kita tengok kuda. Kuda ni dengan apa, dengan dia punya pelana ni, dengan dia punya tempat tunggangan ni cukup lengkap. Nah, sehingga kan dalam riwayat Muslim ini mengatakan bila Buraq dengan teguran daripada para malaikat itu, malaikat Jibril itu, maka Buraq pun duduk diam, sehingga kan perut dia ni kena lantai pada ketika itu. Buraq ni istilah ataupun diambil dengan nama ataupun istilah kalau bahasa Melayu kita panggil kilat, kita panggil Buraq. Baik tuan-tuan, ibu dan ayah yang mulia Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian Nabi diisra dan dimi'rajkan. Nah, Nabi Isra sampai ke Palestin. Tak sampai ke Palestin, sampai ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Kemudian Nabi turun dan Nabi tambat kuda apa? Buraq Nabi SAW, dan kemudian Nabi masuk ke dalam apa Masjid Al-Aqsa, dan kemudian Nabi sembahyang bersama dengan para-para nabi yang lain pada malam tersebut. Nabi jadi imam pada ketika itu, dan kemudian Nabi di Isra dan dimi'rajkan. Naik lagi yang pertama jumpa Nabi Adam, kemudian yang naik yang kedua jumpa Nabi ini, yang ketiga jumpa Nabi, kemudian naik yang ke seterusnya jumpa Nabi ini, tambah ini semua tak bagi masuk. Awal tu tak bagi masuk. Ini saya ringkaskan cerita. Tak, dia tak bagi masuk. Naik ke langit yang kedua pun malaikat tak bagi masuk, tanya dulu siapa bersama dengan kamu wahai Rasulullah. Ada dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang. Antaranya iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, iaitu summa uruja binani ilal sama'i as-sabiqati. Aku dibawa naik ke langit yang ketujuh. Ya, saya naik langit yang ketujuh. Jibril AS meminta supaya dibukakan kedengaran suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril AS, ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril AS kata, Muhammad bersama dengan aku. Adakah dia diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata penjaga langit, ya, dia diutuskan. Barulah dibukakan. Dialog yang sama yang dituturkan oleh para malaikat yang menjaga pintu-pintu langit pada ketika. Bukan senang nak naik tu kan. Last kali bila naik saya ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nah, Nabi Ibrahim sedang dalam banyak-banyak Nabi tengok para malaikat ni tuan-tuan. Mereka Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Nabi tengok semua dekat apa, dekat langit yang ketujuh tu ada dipanggil satu Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Baitul Ma'mur yang menyandari di Baitul Ma'mur. Azan dulu kan? Tak apa. Teruskan. Sampai aku pun. Pukul 9. Sembilan? Sembilan tak kena 4 tahun juga pasal ni. Tak apa. Saya cuba ringkas-ringkaskan. Baik tuan-tuan, ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam banyak-banyak para malaikat yang Nabi tengok, ada yang bersujud, yang bertawaf di langit, ada satu susuk tubuh yang bersandar di satu benda ataupun satu tempat, iaitu Nabi Ibrahim AS. Nah, malaikat Jibril, Nabi tanya siapa yang orang tu yang bersandar kat situ. Jibril kata apa, itulah bapak kamu ataupun dia panggil
bapa kepada agama kita, iaitu Nabi Ibrahim. Pergilah bagi salam. Nah, Nabi Muhammad pun pergi bagi salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagi salam, apa? Jawab salam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim pesan. Ya, nah, Ibrahim pesan kepada Nabi. Bukan hanya sekadar pesan kepada Nabi, dia pesan kepada kita juga. Apa Nabi Ibrahim kata? Wahai Muhammad, balik sampaikan salam aku kepada umat kau. Dan pesan kepada mereka, kata syurga ni indah, kata Nabi Ibrahim. Syurga ni buah-buah dia sedap. Lepas tu dia ada sungai. Tak, sungai dan juga makanan dia apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu makanan. Habis tak kenyang lah. Orang tanya kita pula. Tak, maksud Nabi Allah Ibrahim itu adalah siapa yang nak menuai makanannya di dalam syurga nanti, maka perbanyakkanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak, itu makanan dia. Nah, betul. Kemudian Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, dapat 50 waktu sembahyang. Kan? Dapat 50 waktu sembahyang, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak boleh naik balik. Minta diskaun dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi turun pimai sampai dapat 5 waktu. Nah, sampai dapat 5 waktu. Kemudian Nabi turun, Nabi tak mahu dah. Itu pun 5 waktu tu bila bertemu dengan Nabi Musa last kali, Nabi Musa suruh naik lagi. Naik lagi, minta lagi dengan Allah. Nasihat umat aku dulu kuat-kuat pun tak mampu nak buat. Ada umat kamu ni yang kecil-kecil, kemetok-kemetok ni, kecil-kecil ni, umur pun tak panjang ni, masa memang tak boleh juga. Naik minta lagi. Nabi Muhammad kata, aku dah malu dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti aku akan ajar umat aku untuk dia. Baik, kemudian Nabi SAW turun, dan pada malam tu juga Nabi balik ke Allah Subhanahu Wa Taala ke Mekah. Nak pergi ke Mekah dalam perjalanan satu malam, dan Nabi sampai, tuan-tuan, melihat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Nabi sampai di Mekah sebelum masuk waktu subuh. Nah, itu selesai perjalanan Nabi SAW. Nah, jadi kita turunlah. Nah, kita turunlah. Nah, nak cerita satu-satu ni panjang, tuan-tuan. Ini yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, perjalanan Nabi jumpa yang macam-macam. Dan ada yang kita dengar Nabi jumpa dengan golongan-golongan yang gunting-gunting, itu kena hati-hati. Sebab ada hadis-hadis yang maudhu' dan juga hadis-hadis yang palsu. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah mulakat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik. Perkara ni yang saya nak sambung, iaitu ketika mana Nabi dah sampai dekat Mekah pada sebelum subuh. Ni ramai orang yang penceramah ataupun orang yang kita tak tahu pun cerita. Ada yang tahu tahulah. Ada yang tak tahu, ada juga cerita, iaitu peristiwa pagi setelah Nabi diisra dan di Mi'raj. Apa yang berlaku pada pagi tu? Apa yang berlaku kepada Nabi SAW ketika mana Nabi balik daripada Isra dan Mi'raj? Dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan, diceritakan kepada kita bahawasanya pagi tersebut Nabi duduk bersandar dekat Kaabah. Nabi duduk bersandar dekat Kaabah, Nabi duduk dalam keadaan termenung. Nabi duduk rasa macam, nak ceritanya ni, Nabi rasa macam tak seronok. Bukan tak seronok sebab boleh berjalan tu, jalan tu seronok lah. Tetapi bila Nabi balik ni, Nabi jadi serabut. Nabi jadi tertekan, tuan-tuan. Nabi rasa, macam mana nak sampaikan dekat umat aku apa yang berlaku pada malam tu, malam tadi ni aku di Isra dan di Mi'raj Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Confirm masyarakat tak percaya. Confirm masyarakat takkan percaya dan dia akan kata aku ni. Terutama sekali orang yang nak menjatuhkan Nabi pada ketika tu, siapa dia? Abu Lahab. Oi, dia kata, bukan Abu Lahab, Abu Jahat. Ya, Abu geng-geng dia lah tu. Nak menjatuhkan Nabi SAW. Nak Abu Lahab, Abu Jahat tu geng-geng yang nak menjatuhkan Nabi pada ketika tu, bila dia tengok saja Allah SWT Muhammad, dan dia tahu kalau aku cerita ni kepada masyarakat Quraisy pada ketika tu, confirm dia akan menuduh aku gila. Nabi sabut. Nabi duduk sana tak kenal, Nabi tengok sini pun tak kenal. Tengok Nabi duduk sini, kemudian datang Abu Jahal. Datang Abu Jahal pada ketika itu. Abu Jahal kata apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku tengok hang ni, ringkas cerita, aku tengok hang ni macam ada benda yang nak cerita. Ya itu, bimazah ya Muhammad, kata Abu Jahal.
Dia kata apa? Allah SWT apa? Kemudian kata Nabi SAW, aku ni ada ada perkara yang nak disampaikan. Ada cerita baru kan? Ya? Abu Lahab ni kata kan? Ada cerita baru kan wahai? Wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya ada cerita baru. Ha? Dia bila dia dengar saja Nabi kata ada cerita baru ni, dia kata ni point aku ni. Apa yang Nabi nak cerita ni? Nah, Nabi cerita semalam aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, bertemu dengan Allah daripada daripada apa? Daripada Mekah, kemudian aku sampai ke Palestin, kemudian aku diisrak dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah sekian-sekian. Nabi cerita sembunyi-sembunyi. Lepas tu Abu Lahab dia mencelah kepada Nabi Musa. Pagi semalam dia ni pagi ni dah balik dah. Pagi ni dah balik lah. Ya, kata Nabi Salam. Bila dia dengar tu, dia petik jari. Dia dengar, dia petik jari, dia kata, selama ni, tuan-tuan, Abu Lahab ni, dia nak jatuhkan Nabi ni, payah. Macam-macam dia buat dengan Nabi Salam, dia nak jatuhkan Nabi. Dia nak, kalau boleh, dia nak, nak, apa, nak, KO-kan Nabi tu. Dia KO tu Nabi Salam pada ketika ni. Tapi tak ada jalan. Sebab ramai juga yang menyokong. Tambah-tambah lagi sekarang, waktu tu, Siti Khadijah pun dah tak ada. Kemudian bapak suruh Nabi pun dah, dah tak ada. Ni point dia. Oh, dia kata, ini adalah point dia. Sebab apa? Sebab kalau dia panggil orang dia, ataupun dia panggil masyarakat Mekah pada ketika tu, supaya Muhammad cerita, Nabi SAW cerita, pasti orang akan kata Muhammad tu gila. Lepas tu dia offer kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad, mau tak kalau aku panggil kepada semua orang masyarakat masyarakat Mekah pada ketika tu untuk di berkumpul dekat dekat Mekah ni, dekat Kaabah ni, dan kamu cerita apa yang kamu cerita. Mau ke tak mau? Apa kata Nabi SAW? Kalau macam tu aku mau. Dia tak tahu sebenarnya yang jahat ni dia nak ada rancangan ni. Memang nak jatuhkan Nabi tu. Memang nak jatuhkan, jatuhkan Abu Lahab. Kemudian Nabi SAW pun, Nabi ni adalah orang yang yang lurus. Nabi adalah orang yang paling mulia. Dia tak pernah cakap bohong. Nah, bila Nabi ni dia tak tahu. Nah, walaupun sebenarnya Allah boleh ilhamkan kepada Nabi SAW, tapi Nabi ni bila apa Abu Lahab kata nak nak apa nak panggil penduduk Mekah pada ketika tu nak diceritakan peristiwa yang berlaku pada semalam, Nabi kata okey. Boleh aku cerita? Jadi kita kata bukan kita, bukan Najib An-Najihi ni orang yang pertama yang buat ceramah Isra Mikraj. Yang buat ceramah Isra Mikraj ni apa? Abu Lahab dulu lah. Dia yang yang toke master dalam buat dalam buat ceramah ni dulu. Dia yang panggil orang ceramah ni dulu. Ya, dia yang, tapi siapa penceramah dia? Ceramah dia Nabi. Oh, hebat. Jadi orang hebat. Baik, kemudian panggilnya orang, Nabi cerita. Nabi cerita satu-satu. Ketika mana orang ramai, Nabi cerita satu-satu. Nabi cerita tentang semalam aku diperjalankan. Oh, bila Nabi cerita saja aku ni, bermula daripada Mekah, kemudian aku dibawa oleh seekor binatang buruk. Kemudian ada yang bila dengar saja, memang sah Muhammad hang gila. Memang sah hang gila kata. Ada golongan-golongan. Lepas tu Nabi cerita lagi, memang kena dah. Abu Lahab kat belakang tepuk tangan. Dia kata, ah, memang kena dah. Tapi dalam ramai-ramai itu tuan-tuan, mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam ramai-ramai, ada kabilah-kabilah, pedagang-pedagang, orang businessman yang baru sangat balik daripada daripada Palestin. Baru sangat dia balik. Dia rasa macam, apa yang ni? Kemudian dia pun bersoal jawab. Nak soal jawab tanya Muhammad ni macam apa, berapa tiang dia. Dia tahu berapa tiang dia, berapa pintu dia. Dan setiap soalan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tanya Nabi, semua Nabi boleh jawab. Sehingga kan ada sampai sedetail-detailnya orang tanya Nabi. Dalam riwayat kata Nabi sampai Nabi, dia jadi kelabu tau. Dia jadi kelabu. Sayyidina Muhammad dia jadi, kadang tak teringat juga. Macam kita lah. Nah, hari-hari kita main Majid An-Najihi ni, kalau orang tanya kita, anak tangga kat depan tu ada berapa? Ada orang boleh jawab? Anak tangga kat depan tu ada berapa? Kau tak ada tangga? Ada kan? Ada berapa anak tangga kat tepi tu, ada pokok apa? Kat situ ada apa? Kat situ ada apa? Kita pun tak tahu juga. Tapi dalam dalam riwayat tersebut mengatakan bahawasanya, ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu gambaran Masjid Aqsa tu di hadapan Nabi SAW. Nabi boleh tengok sebiji-sebiji dan Nabi cerita.
Dan bila orang yang pedagang tu dengar cerita, mereka membenarkan Nabi SAW. Itu dia panggil wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya perancangan jahat tadi ni dia nak menjatuhkan Nabi SAW, tetapi perancangan Allah itu lebih hebat daripada itu peristiwa Isra dan Mi'raj, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang kita kata satu peristiwa yang cukup luar biasa, yang kita kata satu benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang luar daripada kotak pemikiran kita yang Nabi SAW hadapi dia untuk mendapatkan satu perintah, iaitu perintah sembahyang yang kita buat selama lima waktu. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menyentuni, dalam kita menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jangan kita lupa, bukan hanya sekadar peristiwa Isra dan Mi'raj ini sahaja yang benda yang pelik yang berlaku. Bukan kita rasa, ish, benda pelik Isra Mi'raj ni. Ada lagi. Ada beberapa perkara dan juga ada beberapa sejarah yang terlakar dalam sejarah Islam ini, yang bukan hanya sekadar Isra dan Mi'raj sahaja yang pelik. Ada lagi. Antaranya apa dia? Yang pertama, makhluk yang lahir tak ada mak. Makhluk yang lahir tak ada mak apa dia? Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 dan ke-38. Boleh buka dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-11 hingga ayat 25. Boleh buka dalam surah Yusuf ayat 28 hingga 29. Semua cerita tentang proses kejadian Adam tanpa wujudnya seorang wanita. Pelik tu pelik. Tapi kenapa orang tak buat ceramah tentang tak? Tak, itu pelik tu. Sebab apa? Nabi Adam tu dia lahir tanpa ayah. Ataupun tanpa ibu. Ni saya nak cerita ada 5 perkara. Cuba kalau sempat kita ambil. 2-3 perkara yang lahir tanpa mak. Tiba-tiba dia cuih keluar. Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua siapa? Hawa alaihissalam. Iaitu Nabi Hawa, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, kemudian surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Cerita Siti Hawa ni kita tahu dia diciptakan daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, dan ada orang yang tak percaya. Ada orang tak percaya, logik ke? Hawa ni diciptakan daripada tulang rusuk dan sebagainya. Logik tak logiknya, boleh buka dalam Al-Quranul Karim. Itu peristiwa-peristiwa yang pelik yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa dia? Iaitu unta putih Nabi Allah Saleh alaihi salam. Benar ya? Unta putih Nabi Allah Saleh alaihi salam, iaitu banyak diceritakan dalam Al-Quran, ada lebih kurang 72 ayat Al-Quran menceritakan tentang unta putih Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh diutuskan kepada kaum Tsamud pada ketika itu, iaitu diuji untuk menjaga seekor unta betina yang putih dari inilah. Ya, kemudian dia lahir, dia juga antara benda yang pelik. Tiba-tiba ping dia keluar daripada celah-celah batu. Itu unta putih. Baiklah, boleh tuan-tuan boleh rujuk juga dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-73 hingga ke-79, juga boleh rujuk dalam surah Hud ayat 61 hingga 68, dalam surah Al-Qamar ayat 23 hingga ayat 32. Ringkasnya cerita ni, unta ni adalah mukjizat Nabi Allah Saleh untuk membuktikan tentang kerasulan Nabi SAW. Kemudian malamnya kaum Samud pada ketika tu, ni cerita unta putih ni, mengingkari, kemudian mereka membunuh unta putih tu. Lalu datang azab Allah SWT, datang satu suara tempikan. Ini kaum Samud ni, datang satu suara tempikan, menyebabkan semua orang binasa. Semua orang mati pada ketika itu. Itu juga salah satu daripada peristiwa pelik yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. No? Yang kedua, yang keempat, iaitu ular tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam. Tongkat ular daripada tongkat Nabi Allah. Dia pun lahir tak ada mak juga. Tiba-tiba pun jadi. Ular tu bukan ular apa? Ular yang biasa-biasa tak. Ular besar. Yang besar semua ular. Jadi dia bukan ular mainan ataupun bukan ular silap mata tak. Tapi dia ular yang benar-benar real punya. Jadi dia juga lahir tanpa ayah. Nah, tuan-tuan, ibu dan ayah mulia Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kelima, iaitu kambing biri-biri yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, ya. Itu juga benda yang pelik ataupun yang lahir tanpa ada mak ataupun tanpa ada ayah, yang keluar yang menggantikan Nabi Allah
Allah Ibrahim. Dia popular ketika mana ayah korban ni semua orang cerita tentang batu. Baik tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah mulakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. No? Kalau nak cerita tentang Isra' dan Mi'raj ni panjang. Jadi pengajaran kita nak ambil sikit lah. No? Kita nak ambil sikit tentang pengajaran tentang cerita Allah SWT Muhammad, iaitu bagaimana Isra' dan Mi'raj ini kita boleh ambil ibarat tentang dia. Yang pertama sekali yang saya boleh ambil kesimpulannya, iaitu kalau kita nak bertemu dengan Allah SWT, yang pertama sekali kena bersihkan hati. Itu yang paling penting sekali. Sebab Nabi SAW nak bertemu dengan Allah pun dibelah dada Nabi SAW, kemudian dimasukkan iman, dimasukkan macam-macam dalam tu, dan kemudian dijahitkan balik, baru boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita kalau nak bertemu dengan Allah, nak bermunajat dengan Allah, jaga ibadat kita elok-elok. Iman kita pelihara elok-elok. Nak bersihkan hati kita dulu. Ni kita hati macam-macam. Mengatau dekat orang, orang semua tak betul, kita saja yang betul. Nah, kita rasakan diri kita ni dah cukup dah. Aku semayang, main dengan kuliah, main dengan apa, masjid. Pagi-pagi aku dah main semua, aku yang orang yang paling hebat. Nak Taman Merdeka ni aku lah, orang lain tak ada. Nak pergi kedai kopi, duduk sembang. Oi, aku semalam alhamdulillah boleh lah tahajud. Nak tahajud apa 20 rakaat tak banyak. Nah, duduk cerita kat orang. Kan? Dia nak menunjukkan bahawasanya hati dia kuat, kuat bersih. Jadi pertama sekali kalau nak bersih, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bersihkan hati. Kemudian hati ini dia adalah sebagai raja. Nah, kalau dalam hadis Nabi kan, dalam badan kita kan ada seketul daging. Nah, kalau buruk daging itu, maka buruklah segala-galanya itu. Wahyaqal qalbi, iaitu hati kita. Jadi kena hati-hati betul-betul jaga dengan baik. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita tentang bab sembahyang ni, bila dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tu, maka pelihara lah semayang tu bagi elok-elok. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita barakah dan juga kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhirnya tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sikit. Nah. Sikit fakta yang kita nak bagi pada malam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu kalau kita tengok dia lebih kurang Allah SWT Muhammad, jarak dia jauh. Jarak dia lebih kurang dalam 1200 km. Dan orang tanya kita, peristiwa Isra Mi'raj ni dia berlakunya bila? Berlakunya bila? Ada tiga pandangan. Yang pertama daripada Al-Manzahuri, dia mengatakan 20 Rejab, iaitu tahun ke-10 setelah kenabian. Dan kata Imam Al-Tabari, semasa Nabi dilantik menjadi Nabi, terus Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga daripada Imam An-Nawawi mengatakan bahawasanya 5 tahun selepas pelantikan Nabi SAW. Walau apa keadaan sekalipun, walaupun perbezaan pandangan daripada para ulama, tetap kita yakin dan kita betul-betul kita i'tiqad dalam hati kita bahawasanya Isra' dan Mi'raj ini dia berlaku. Itu saya. Dan berlaku itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru kita rasa, kemah dalam hidup. Nah, baik tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Saya rasa pada malam yang barakah ini sama-samalah untuk kita nak menyantuni ataupun kita nak rasakan diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jaga akidah kita. Terutama lagi sekarang ni masih lagi Allah Subhanahu Muhammad. Kalau kita cerita tentang Masjid Al-Aqsa sekarang ni masih lagi dalam peperangan. Nah, Hizbullah pun tengah ni, kemudian macam-macam lah. Kalau di Lubnan saya pergi hari tu ni, sempat sebulan dengar letupan dekat sana. Nah, lepas tu kalau tengok yang terbaru, iaitu dia dah apa, Israel dah masuk kawasan utara Lubnan, di Naqoura pun dah kena orang. Ya, dah kena, dah makin merapat dan makin nak masuk ke dalam Gaza, tak payah kata lah, memang hancur tu. Jadi dulu zaman apa, masa awal-awal dulu kita bukan main ni dengan kulit nazilah kita tak tinggal. Tapi sekarang ni macam makin slow. Kenapa? Makin slow lah. Solidariti kita pun dah makin kurang lah. Tak ada dah orang keluar di jalanan apa, dah makin kurang. Bukan tak ada, tapi makin kurang. Kita takut tuan-tuan orang akan melupakan kat sana. Sedangkan hari-hari sahabat-sahabat saudara kita yang berada di Palestin masih lagi berjuang. Jadi bertepatan dengan Isra dan Mi'raj ini, nak kita ubah dan kita jangan lupakan kita punya sahabat-sahabat kita yang berada di sana. Mereka mendambakan doa kita. Bukan dia nak apa sangat pun, dia nak kita doa. Orang tanya kita, tuan-tuan.
Tak, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak hancurkan seperti mana Allah Taala hancurkan kaum-kaum yang sebelum? Tak, kaum Samud, tak, kaum Nabi Lut yang Allah Taala boleh hancurkan bila-bila masa. Kenapa Allah Taala tak buat? Kenapa Allah Taala tak letakkan apa, tak hapuskan mereka sedangkan Allah Taala mampu? Wa idza amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Allah Taala boleh buat, tak ada masalah. Tak, tapi kalau Allah Taala buat, maka ini bukan dunia. Sebab dunia adalah medan. Medan apa? Medan ujian. Medan ujian untuk kita. Kalau medan ujian, itulah ujian. Kalau Allah Ta'ala balas tu, itu bukan di sini, tetapi di sana. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam video-video kan. Video saya pun masih lagi dapat. Ingat, bukan, dia orang ni mati. Bukan dia sedih pun, dia seronok. Sebab apa dapat syahid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sahabat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita dapat semua insya-Allah. Sekadar saya rasa sekadar itu dulu lah untuk malam ni. Mudah-mudahan, mohon maaf banyak-banyak kepada ibu-ibu dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi barakah kepada kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jannibna 'ala hadha jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min hasada fa min Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.